Baik, anak-anak semua, percobaan hari ini adalah kalian menggunakan dua bola dan satu sumber cahaya. Boleh senter, boleh dari handphone, ya. Gerhana matahari adalah seperti yang ada pada video ini, jadi bumi berada di paling belakang setelah bulan, ya. Jadi posisi matahari, bulan, kemudian baru bumi. Nah, kalian akan melihat bayangan-bayangan di sini, ya. Yang kecil ini adalah bulan, kemudian yang besar itu adalah bumi. Bu Catur meletakkan gambar planet bumi di sini supaya kalian paham, ya. Nah, ini disebut dengan gerhana bulan total. Nah, tugas kalian adalah membuat percobaan sederhana ini di rumah. Bolanya bebas, boleh bola pingpong, boleh bola yang bola plastik yang mainan anak-anak kecil itu, ya. Yang penting ukurannya dibedakan antara ukuran bumi dengan bulan, tentunya besar buminya. Kemudian hasil percobaan kalian difoto, dan selanjutnya laporan percobaannya ditulis, ya, ditulis tulis tangan yang rapi. Nah, dua-duanya dikumpulkan ke USF. Selamat mengerjakan percobaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.